Oke, selamat siang ya. Salam sukses selalu. Hari ini hari Sun berarti hari Minggu. Tanggal 3 bulan 7 tahun 2022 ya. Ini seri mesinnya, ini transaksi via Shopee. Jasa kirim yang digunakan adalah JNE JTR. Nah, ini seri mesin ini jangan dibuang sebelum transaksi selesai. Kalau transaksi sudah selesai, ini boleh dibuang. Oke. Kita langsung saja tes mesin gulung 10-nya ya. Oke, berputar ya. Oke, kalibrasi. Nah, kita pakai frame besar. Oke, kalibrasi. Nah, kita masukkan filenya. Oke, membaca ya. Kita pakai CNI aja yang kecilan. Oke, sudah cabut ya. Kita ambil filenya. Paling belakang. Oh ya, ini kita ngetes sensornya nanti ya. Oke. Nah, kita kalau atur posisi taruh paling atas ya. Atau segini saja lah. Kita cek area. Oke, mundur. Kita jalankan, perhatikan. Nah, ini turunkan sepatu. Baru jalankan. Ini adalah speed yang pelan ya. Kita ganti speed yang lebih. Oke. Nah, kalau JTR kendor ini bisa diputar sampai 49, itu paling kencang sekali. Kita biarkan jalan mesin ini berjalan dengan lancar ya. Mesin sebelum dikirim semua kami tes dulu. Karena ini transaksi via Shopee. Transaksi sudah selesai baru boleh konsultasi. Karena pembelian di Shopee itu aliasnya itu Shopee-nya itu maklar ya. Dia mengambil untung sekitar 300 ribu dari penjualan mesin ini. Jadi transaksi selesai dulu baru boleh konsultasi dengan kami.
Oke, ini saatnya ganti benangnya, tapi saya tidak usah ganti benang, langsung jalankan kembali saja. Kita lanjut ke warna berikutnya, tidak usah ganti benang lah ya. Thank you.
apabila ada tanda putus seperti ini kok enggak berhenti. Ini terlalu kendor sininya. Kita boleh naikkan ini. Nah, jadi dia akan nyensor putus tapi seolah-olah tidak gitu. Dia mau sensor putus karena pergerakan sensornya kurang. Nah, ini dengan cara ini dikencengin gitu. Ya nggak bingung kok tanda putus tapi nggak berhenti gitu, atau berhenti tapi putus gitu, tapi nggak putus dari di situ. Atau dipasang ulang kembali benangnya gitu. Oke, sudah selesai ya, tidak ada kendala sama sekali ya. Oke, kita boleh mundurkan. Karena sudah selesai. Nah, ini kita balikan ke ukuran kecil supaya tidak nabrak. Dan ini adalah hasilnya ya. Siap kirim, di foto dulu, cekrek. Oke. Kita kembalikan ke cepatannya ya. Oke, sudah dites oke, lancar, tidak ada kendala, ini siap kirim. Dan saya ucapkan ini jangan dibuang dulu sebelum transaksi selesai ya, ini nomor seri mesinnya. Oke, terima kasih atas orderannya. Ditunggu order kabar baik selanjutnya. Salam sukses selalu, semoga kesehatan dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin.